Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami channel Brea Motor Service, channel yang membahas tentang tutorial-tutorial atau berbagai macam kendala ya yang dialami di kendaraan Anda. Pagi ini kita kedatangan satu unit Honda Jazz tahun 2007 dengan kendala kalau posisi di starter dia kadang susah, kadang gampang. Kalau emang dari aki atau dari baterai, jadi posisi pagi mestinya susah nyala, tapi kalau sudah jalan enteng biasanya. Tapi ini pagi-pagi lancar, kadang-kadang seharian nggak kambuh penyakitnya, tapi kadang-kadang giliran habis jarak jauh apa jarak beberapa kilo kita nyalakan susah. Ini kebetulan lagi susah nih, kita akan coba tes. Seperti itu, tapi didiamkan beberapa saat dia bisa langsung nyala. Nah, untuk gejala seperti itu yang harus kita periksa yang paling pertama yaitu kabel strum atau kabel aki yang bagian masa, karena kalau untuk bagian plus ini langsung ke bagian dinamo starter untuk bagian positif, sedangkan untuk bagian negatif nih di sini berasa panas ya, kayak kleman aki yang kurang kenceng. Nah, untuk bagian ground atau bagian masa nih hanya nempel ke bagian body doang tanpa ditambahkan ke bagian body mesin atau ke bagian mesin. Biasanya kalau untuk gejala seperti ini biasanya si baterai atau si kabel bagian masa itu kurang ground atau kurang masa ke bagian mesin mestinya. Jadi ini ada, sebenarnya ada nih yang ke bagian mesin ada, cuman mungkin karena udah gimana ya, udah faktor usia juga, jadi kita akan tambahkan masanya atau groundnya dari bagian negatif ke langsung ke bagian mesin sini. Nanti kita akan coba setelah kita tambahkan kabel negatif akinya. Jadi kita akan bongkar dulu filter udaranya. Nanti kita akan kasih kabel tambahan ke bagian mesin. Bukain dong. Sisa 10 T pengkembang. Terus kenapa alasan kita menambahkan bagian kabel ground atau kabel negatif? Karena setelah kita taba tadi pas posisi di starternya susah, kabel negatif akinya panas. Berarti permasalahannya kurang masa atau kurang ground ya, seperti ini. Jadi kita akan tambahkan kabelnya dari sini ya, langsung ke bagian sini. Terserah nanti mau ditempel di mana, bebas, yang penting tempatnya gampang dipasangnya. Ini untuk kabel tambahannya harus kabel yang gede ya. Ini kabel tambahannya, ini mestinya kita pakai kleman, cuman kehabisan stok ya. Nah, kita harus bongkar ini ya, baut 10
sebelumnya yang ke bagian negatifnya. Kita tambahkan kabel yang cukup gede. Ring pas saya 2, Bang. Kali jung tuh tadi ge anu nyaram. Tapi cuma kurang ya.
kita tempel ke bagian ini aja ya, satukan sama masa yang dari bagian body. Cuma ya tahu nurut ah, tadi unut tadi nih. Filter apa sih? Tahan anak ini ragu kan mulai. Filter udahlah sudah kita pasang. Kabel bagian negatif aki sudah kita tambahkan. Kita akan coba tes. Setelah kita tambahkan kabel bagian negatif dari aki ke bagian mesin. Ini kontak on ya. Sekarang langsung mau nyala ya. Jadi kadang kita sering terkecoh, ini aki yang bermasalah atau dinamo starter yang bermasalah. Ini untuk memastikan lebih teliti lagi, kita harus lebih jeli ya, teliti satu persatu, dari pertama dari bagian aki, lalu ke kabel, lalu ke dinamo starter. Jadi kalau misalkan aki enggak bermasalah, berarti bisa ke dinamo starter. Kalau dinamo starter masih aman juga, itu bisa dipastikan ke bagian jalur atau bagian kabel-kabel ya. Nah, seperti itu. Kita matikan lagi, kita start lagi. Oh, langsung nyala ya, langsung normal. Oke, mungkin tutorial dari kami hari ini cukup sekian tentang kendala mobil Honda Jazz 2007 yang kadang mau di starter, kadang enggak. Tapi aki dalam keadaan fit, dinamo starter dalam keadaan baik. Setelah kita cek, ternyata permasalahannya ada di bagian kabel negatif aki yang kurang stabil, seperti itu ya. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.